rakyat, kembali lagi di Martin and Friends. Kali ini kita langsung nyanyi aja deh, biar semua orang langsung tahu siapa tokoh kali ini. Anak Betawi ya, ketinggalan zaman kali. Sialan hidup anak Betawi asli Salatiga. Wow, Bang Rano Garo. Selamat datang di Tanah Harapan. Gokil loh, ini dulu pertama kali aku kesini tuh masih SMP apa SMA gitu. Yalah. Dan ternyata masih di sini. Ya? Masih di sini, ya itu makanya saya bilang Tanah Harapan. Dan ini dulu lokasi situ. Ini lokasi Sidul dulu. Makanya ya, opletnya di sini. Kita ngomongin oplet dulu. Ya, the most iconic oplet. Ini Morris pasti. Ya, Morris. Tahun? 57. Harga? Belinya? Iya. Belinya lagi itu 500 ribuan gitu. Beli 500 ribu? Makanya mau ditukar sama Roros kan boleh gila. Dan gak lepas ya? Enggak. Ini ketemu RK ini gak gampang. Kita ngaturnya, kalau dia bisa kita gak. Itu 3-4 minggu ya? Anggota Dewan. Aduh. Anggota Dewan yang tiap hari virtual. Terus reses lah. Okay. Sehat Bang? Amin. Dan YouTube juga kayaknya sekarang. Gue lagi belajar. YouTube apa aja YouTube. Tapi kalau YouTube kan emang udah pakai dari. Udah. Tapi dulu lama. Ya artinya dulu YouTube untuk apa ya? Ya untuk berita tentang ya kalau boleh sebut tentang Banten lah. Oke. Ya karena itu nggak megang sendiri. Staff lah. Ada admin ya. Kita nggak ngerti admin apaan sih. nggak tuh begitu ngeliat Gading. Gue katanya kok bisa beli sepatunya banyak dari YouTube. Dipantau juga gue ya. Iya, kita ngikutin sepatunya ada berapa banyak itu gue bilang. Gila. Ini kalau ngomongin Dul, ya kan ikonik banget gitu ya. Dari film, sinetronnya ya. Tahun-tahun ya, dulu baru sinetron. Oh, ya, gitu. Film dulu tahun 74. Tapi itu waktu Sidul Anak Betawi. Betawi. Okay. Itulah cikal bakalnya. Walaupun cikal bakal itu sudah ada urusan dengan Sidul Anak Sekolahan. Oh, gitu. Sidul Anak Sekolahan tuh ini gibran, apa namanya? Terobsesi. Saya obsesinya. Jadi kalau novel Sidul Anak Betawi itu kan Sidul cuman SR. SR itu abis sekolah rakyat, SD. Nah, saya sebagai pemain protes kan. Sidul harus sekolah tinggi, harus jadi insinyur. Bayangin Gading 17 tahun Sidul ada di kepala. Kita tawarin ke stasiun TV, satu stasiun gak ada yang mau. Ditolak semua. Dibaca skenario, ini ceritanya cerita kampung. Minggu depan kita datang. Pemainnya siapa Bang? Pemainnya Benyamin, Mandra siapa ya? Gak ada tahu Mandra lagi. Begitulah nasibnya. Tapi akhirnya ya. Rezeki anak soleh. Dan Sidul itu karakter emang diciptakan apa sebenarnya mirip dengan diri sendiri? Gini. Jadi umur 8 tahun Gibran, Om udah baca novel ini. Kamu pasti panggil saya Om. Iya. Gue disumur babel. Boleh, mau dipanggil Opa juga boleh. Artinya dari umur 8 tahun novelnya udah saya baca. Sebelum jadi film tuh. Dan dulu Om tinggal di Kemayoran. Namanya Kepugang 7. Ya, siapa yang gak tahu Pasar Senen? Papa tahu kali. Lokalisasi pelacuran. Pasar Burung. Artinya itu slum. Itu tempat wah gawat. Tapi pusat kesenian di situ juga. Tapi pusat kesenian di sana. Cuman yang lucu, Gading dulu ayah Om Soekarno Emno di situ. Di situ cuman dia enggak mau anaknya jadi bintang film. Oh. Ini makanya lucu kan? Iya. Ya kalau papa kamu kan mau jadi artis. Kalau dulu bapak saya enggak boleh. Karena apa? Tahun 60 film mati suri. Jadi kalau ada lagu sepiring berlima, dulu Om tiap hari makan sepiring berlima. In real life, makan real life udah makan kayak anak kucing gitu. Dadar telur potong makan. Karena film tahun 60 sampai 70 enggak ada film. Dulu cuma ada teater, tapi teater juga latihan tiap hari, mainnya setahun sekali. Nah, itulah yang dulu disebut seniman seni. Dan honornya enggak jelas. Honornya enggak jelas. Luar biasa. Nah, tapi benar jujur. Film Indonesia memang waktu itu muncul lagi tahun 70. Ya, itu zaman film Om. Tapi sebetulnya yang membuat harkat seni artis film Indonesia itu meningkat, Babe itu. Ini yang ngomporin semua naik honor. Gara-gara dia kita kenal honor 5 juta. Nah. Dulu honor kita 500 ribu, 600, 700. Begitu Roy Martin 5 juta. Waduh, zaman dulu 5 juta. Oh.
Kalau sekarang tuh kayak waduh, gimana? Wah, sekarang berapa ya? Susah, mungkin ya 500 juta atau 1 miliar tuh lah. Tapi kan Bang Rano kan mulainya dari kecil udah main kan? Udah. Sebelum saya main, betul. Udah main. Artinya kalau udah. Ya, papa ini kan mungkin 80 ya. Yu kan tahun 80. Saya 74. Bukan maksud di film. 74. Udah 74 sudah di film. Iya. Ah, ya saya tahun 70-an. Saya 70 di film. Artinya memang tapi saya duluan. Kanak-kanak. Film anak-anak. Film anak-anak. Ah, dulu Malin ya. Malin Kundang kan? Malin Kundang dulu jadi figuran. Jadi Malin Kundang kecil. Iya. Jadi saya jadi Malin Kundang kecil, Malin Kundang besarnya Bang Putu Wijaya. Jadi pertama kali film adalah Sidul Anak Betawi. Kenapa Sidul Anak Betawi? Karena memang ceritanya dipegang oleh Schumann. Waktu itu Om Schumann baru pulang dari Rusia. Film pertama dibikin namanya Lewat Tengah Malam. Saya main, tapi masih jadi figuran. Cuman mandi-mandi di kali. Film kedua yaitu Sidul Anak Betawi itu tadi. Nah, hit lah langsung. Hit langsung. Kita pernah satu film. Apa itu? Cinta. Oh iya, tapi itu udah remaja. Udah remaja. Udah. Apa ya? Itu Roman Picisan atau bukan? Bukan. Apa? Apa? Musim Bercinta. Musim Bercinta. Iya. Wah, soalnya kalau bercinta-cinta pasti bapak. Iya. Waduh, kapan tuh musimnya? Dari Sidul Anak Betawi ke sinetron Sidul Anak Sekolah bertahun-tahun. Sampai 2007. Sampai sekarang masih di rerun terus kan? Sampai sekarang. Terus akhirnya masuk ke bioskop lagi. Ke bioskop. Trilogi. Memang kalau bioskop itu kan memang arah dari film dari sinetron. Saya kan ada vakum 10 tahun. Kan yang lagi itu ya jadi gubernur segala macam kan. Artinya memang meninggalkan film. Gitu kelar dari dunia birokrat pasti ke film lagi kan. Mau bikin sinetron enggak sanggup. Enggak sanggup ya dengan kerja sekarang. Stripping. Setiap hari. Waduh, gitu umur udah ini. Maknya sudah lumpuh. Beliau sudah hampir 14 tahun lumpuh buta, jadi enggak mungkin lah. Akhirnya aku rubah format, yaitu ke film, bikinlah. Tapi kalau drama itu enggak bisa panjang. Jadi memang saya bikin trilogi maksimal. Nah, mudah-mudahan tahun depan saya akan lanjutin lagi Sidul Anak Milenial. Oh milenial. Diterusin oleh tetap jadi Dul apa ada yang milenialnya? Ada milenial. Ada milenial. Ini bapaknya Dul dong. Bapaknya ini kok Dul. Jadi bapaknya. Jadi bapaknya Dul. Ah. Lebih susah mana jadi aktor, produser apa politikus? Sebetulnya kalau susah ya. Susah itu seniman, aktor. Seniman susah. Kalau politik itu sudah ada rule of the games. Gitu loh, udah ada protap, udah ada SOP. Tinggal ngikutin aja. Artinya kita sekarang kerja pun enggak bisa improvisasi. Ada yang namanya RPJMD, rencana kerja jangka menengah. Jadi tahun pertama apa, tahun kedua apa, udah jelas. Kita enggak bisa tahun ini bikin sidul besok enggak bisa. Karena itu sudah disepakati oleh dewan. Jadi memang enggak agak kecuali dalam tanda kutip ada bencana. Kayak kemarin. Kayak sekarang aja, kayak gini, kayak sekarang ini. Bayangin semua kementerian bahkan semua habis uang hanya untuk COVID. Nah itu bukan improvisis tapi mau realokasi anggaran. Bayangin ya, saya kan di Komisi 10 nih dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu dari anggaran 75 triliun merealokasikan 5 triliun untuk COVID. Jadi bayangin tuh Gibran, jadi program boleh dikatakan tidak jalan sempurna. Semua ya, enggak ada yang prepare, Bang. Bung. Anak-anak dari sekolah. Iya benar. Enggak ada yang prepare. Kita enggak siap untuk sistem begitu. Walaupun ada beberapa sekolah yang memperlakukan begitu. Kayak misalnya UT. Ya. Sekolah terbuka memang dari. Begitu. Kemudian kayak tapi kalau semua berubah jadi gitu. Ya bayangin, jangan kita bilang anak-anak kita di Papua. Anak kita di Banten Lebak saja, itu banyak daerah blank spot. Bagaimana mau belajar? Iya. Dia nggak punya HP yang standar. Nah artinya yang seperti itu. Nah itu pemerintah harus berimprovisasi. Jadi pertanyaan tadi Gibran kan, susah mana? Susah film, susah aktor. Karena kita harus main dengan ini. Tapi kalau politik, dia main dengan rule. Semua rule-nya. Pernah nyanyi, sukses. Sukses. Lumayan. Pernah buka warung, sukses. Iya dong. Sampai ke Arab tuh waktu itu. Sampai ke Arab. Nyanyi sukses, buka warung sukses, main film sukses, main sinetron sukses, jadi gubernur sukses. Pernah nggak sih gagal apa gitu, di bidang apa? Pernah nggak ngalami masa-masa yang kurang berhasil? Kalau berhasil, semua orang tahu. Tapi sebagai manusia kan pasti ada yang apa ya? Kurang... Bidang ini saya kurang berat, pernah? Atau sukses terus?
enggak ukuran bukan sukses mungkin di prestasi ya, tapi kalau dibilang gagal ya saya harus enggak bisa juga. Enggak bisa ditutup realita misalnya. Hmm. Ini kan saya dulu saya pernah gagal berumah tangga. Istri pertama dulu pemain pingpong, bercerai, kemudian ya menikah dengan teman SMA. Sampai sekarang udah hampir sukses. Tapi jujur aja, aku tidak diberikan keturunan. Itu apakah kegagalan? Tapi enggak, ternyata juga tidak. Dengan aku mengedok dua, malah aku bisa merangkul semua anak. Itu hikmah di balik itu. Tapi ada orang melihat itu adalah sebuah kegagalan. Saya bilang enggak, itu bukan kegagalan. Melihat dari mana ya? Sebuah pembelajaran dari RK, nah, bahwa tidak mempunyai itu juga mempunyai lebih banyak. Ya, betul, nah, itu, betul, ya kan? Betul. Oke. Nah, selama bermain dengan banyak orang gitu, ada enggak sih aktor favorit lawan main dari? Oke, Gibran, ya, saya ini apa, gitu. Saya ini kan dari kecil ya. Kalau boleh dibilang anak-anak, remaja, dewasa, mungkin tua. Semua ngalamin. Semua udah ngalamin. Semua ngalamin. Termasuk saya pernah main sama papa. Tapi kan main sama papa itu kan zaman itu, maaf ya, film remaja. Saya enggak tahu. Saya bilang kalau misalnya nanti Gilang tanya, "Om, senang Gita Cinta atau senang film Taksi?" Ya. Saya lebih senang Taksi. Taksi, oh. Karena di situ kita bermain berakting gitu kan. Kalau Gita Cinta itu kan ya maaf lah, ya, Roy Martin ringan. Apa kurangnya dulu tiap hari di film di bioskop. Cuman dia nggak pernah dapat Piala Citra kan. Karena film dia, ya film bahasanya juga tidak isi suara. Tidak isi suara. Udah diwakilin sama anak. Artinya, inilah artinya demikian banyak sehingga saya banyak sekali. Oke, kalau orang tanya, Bang. Yesi Guzman atau Lydia Kandow, saya lebih condong dengan Yesi Guzman. Kenapa? Karena saya pernah juga satu teater dulu waktu kecil. Gitu loh. Jadi secara chemistry top 3 yang punya chemistry terus actingnya juga gimana gitu. Saya sayang yang nggak dapat, yang nggak pernah. Cuman sama Mbak Christine. Nah atau itu sama Mbak Christine belum pernah. Artinya semua sutradara sudah. Sama Om Teguh saya belum, Teguh sudah. Saya belum pernah dipegang Om Teguh. Saya mau Om Wim, segala macam, sudah. Tapi itu kan Om Teguh yang enggak. Ya karena main dengan Om Teguh itu enggak semudah gitu loh. Apa namanya gading. Mereka kan latihannya harus, wah gila gitu. Yang namanya masuk teater, bu walaupun tidak harus menjadi anggota teater. Tapi yang namanya train, reading, wah gila itu. Makanya begitu Christine Mahaki main, kita udah lihat udah kayak apa ya, udah ngalir ya. Nah aja. Artinya itu Gibran, bukan berarti yang sekarang tidak mengenakan dibanding main dulu. Dulu lebih enak. Karena dulu lebih susah kan. Dulu kayak makan besar itu apa? Kalau hari ini kan junk food gitu. Ya betul. Jadi cepat yang makan cepat saji lah. Dulu aku bayangin, kita syuting masih celluloid. Iya, masih pakai pelet. Sekarang kan Vi pakai. Salah. Apa? Dulu satu can itu 400.000. Yang asa 400, tapi asa yang gede 2 juta. Dan enggak boleh salah. Enggak boleh. Salah, salah ditabung. Potong honor. Salah potong. Benar, salah potong honor. Pernah kejadian ini saya bukti, tapi saya bukan ngomongin, bukan. Begitu luar biasa cuman lagi itu saya syuting opera Jakarta. Yang main Perucha, suara Perucha. Sama Reza. Artinya gua tuh. Sama Reza Itami. Dia lagi berdua. Sampai tik 20. Suman Jaya ngamuk. Habis film gua nya ingin. Dulu kan kalau syuting udah syuting itu gak bisa di. Gak bisa dilihat. Itu juga gak bisa di. Tiban lagi untuk di syuting lagi. Kayak sekarang kan enak. Lo salah tinggal. Gak apa-apa. Salah 50 kali boleh. Nah jadi artinya. Kualitas permainan dulu. Sulit. Kita latihan betul, hafal, disiplin segala macam, blocking segala macam. Kita walau, bisa, belum tentu. Lawannya bisa. Lawannya bisa, benar. Jadi emang tingkat kesulitannya menarik, acting juga lebih apa ya. Bayangin Gibran, kita syuting hari ini, dubbingnya 4 bulan kemudian. Iya. Ini enak, gak pernah dubbing. Iya, kan rasanya. Ngapalin. Jadi pernah dulu Om main film Ratapan Anak Tiri. Ratapan Anak Tiri, gitu. Sama Farida Satu. Adegan yang nangis, ditabokin. Sekarang syuting, dubbingnya 4 bulan. Kita ditabokin Sadi Suwardi dulu, nangis dengan gambar. Gila, itu. Bener. Saking sulitnya juga. Tapi ya minta maaf, sekarang enak lah. Maaf lah ya, kayak sekarang kamera gampang, lighting gampang. Waduh.
seadanya ya. Dulu gila, betul. Nah, kalau sebagai seniman juga ngelihat setelah COVID gini, menurut Om pandangan terhadap para seniman dan dunia film sendiri gimana? Ya, positif enggak? Iya. Dalam arti kata positif, tapi membangunnya merangkak. Ini merangkak, enggak bisa lari seperti dulu. Sulit. Ya, maaf. Sekarang maaf. Berdasarkan isu tanggal 29 bioskop boleh buka, tapi katanya diundur lagi. Itu dampak. Kalaupun dibuka, jumlah kursi akan berkurang. Benar. 50%. Artinya apa? Akan mengurangi jumlah penonton. Ya. Penonton film Indonesia sebelum COVID satu tahun hampir 60 juta orang. Oh. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Makanya maaf. Ya sekarang industri bioskop di Indonesia banyak kan. Selain 21 ada EKS, ada apa? CGV. Gila gitu. Karena mereka lihat potensi itu. Nah artinya sekarang ini boleh dibilang merata. Maaf. Ya mungkin kalau kayak Gading Martin, Roy Martin, Rano Karno, kalau Gibran tidak masuk. Kita mungkin dalam tanda kutip masih ada tabungan. Iya. Tapi kru. Iya benar. Kasian. Kasian. Ya saya bukan apa ya. Jangan juga kamu lihat seniman itu, jangan kamu lihat kita. Pemain gamelan. Iya. Oh iya benar. Kemarin kita bikin kegiatan sosial untuk wayang orang di Luhung. Kasian. Mereka udah lama nggak ngewayang, mau makan dari mana? Nggak COVID aja susah masuk penonton, apalagi COVID. Gitu. Kemudian ya kita bantu seniman, pemain gambang. Itu juga bagian dari seniman kan? Ya kalau penyanyi mungkin ada dampaknya. Tapi sekarang kalau mudah-mudahan COVID ini akan merangkak lagi. Gitu. Akan pasti merangkak. Tapi masih positif lah ya? Oh iya, benar. Karena ini diperlukan. Hiburan itu sangat diperlukan. Makanya Instagram dia kan 16 juta. Gitu loh. Ya, kalau Roy Martin sama Rano Karno baru 500 ribu. Kita figuran. Kita figuran. RK adalah komisi 10. Ya. Komisi 10 membawai budaya pendidikan. Kita cuma 4 mitra kerjanya. Yang satu adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kedua, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi. Apa yang sudah dihasilkan RK? RK tidak menghasilkan apa-apa, ya, tapi komisi. Nah ini jujur memang dengan COVID ini, ya maaf ya, tidak mengecilkan dua menteri. Jujur dua menteri ini kan menteri baru. Ya. Mereka ini dari baru. Dunia. Berbeda. Nadiem Makarim sama Wisnu Tama. Dia bukan birokrat, masuk dunia birokrat itu. Duli. Harus banyak tahu tentang ini. Ini hebat orang dua ini, tapi begitu masuk Bu, dihantam dengan COVID itu. Tidak ada COVID aja dia harus pelajarin tentang kementeriannya. Apalagi ada COVID. Bingung, jujur saya minta maaf dengan dia berdua. Karena dia sering, bang, gue bilang gue akan support apa yang bisa gue lakuin. Tapi gue kan ya bukan pelaku langsung. Kita akan backup. Misalnya ini oke. Misalnya ini contoh, bang. Hampir semua mahasiswa Indonesia, seluruh Indonesia, problem dengan uang kuliah. Oke, kalau anak orang kaya bisa bayar, tapi kan banyak anak yang nggak mampu. Lebih banyak yang nggak mampu. Nah, tadi ya Bang Roy tanya apa hasilnya. Kita sampaikan kepada Menteri, Pak Menteri, ini banyak mahasiswa kita di seluruh Indonesia tentang masalah uang kuliahnya harus diberikan dispensasi, stimulus. Akhirnya diputuskanlah dibantu 50%. 50% dianggarkan oleh negara. Misalnya seperti itu. Kemudian kayak pariwisata, waduh, boom, 2.000 hotel tutup. Iya. 2.000 hotel tutup. Berapa karyawan? 684 jumlah karyawan sudah dirumahkan. Ribu. Kemarin saya ke Bandung, kalau ukur saja nih, ke Bandung biasa 3.5 jam, 4 jam. Baik, kemarin cuma 2 jam. Ya, itu kan menandakan kosong. Iya. Sepi. Nah ini untuk bangun, berat gitu lah. Sangat berat, tapi kita harus optimis, kalau enggak ya sekarang maaf lah ya. Ya kereta api separuh. Dulu ke Jogja 180, sekarang 400 ribu. Ya maaf, kalau ke Jogja kan kalau kita bisa naik pesawat, tapi kalau ngarepin wisata kan pasti anak-anak sekolah SMA yang rombongan datang, mana mungkin bisa. Nah itu juga menjadi kendala. Jadi
bukan pesimis tapi memang memerlukan waktu yang panjang. Benar. Sangat berat, Ibrah. Dan semoga tetap ada harapan ya. Harus ada harapan. Harus ada. Nah, harapan Bang Dul, Bang Rano Karo ya. Sendiri apa maksudnya dari impian yang mungkin belum tercapai atau mungkin nanti punya target-target lagi ke depan? Ya, apa tentu ya? Tentu begini. Tentu kalau dalam urusan politik misalnya kan, saya di Komisi 10 saya punya mitra cuma 4. Satu adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kedua pariwisata dan ekonomi kreatif, ketiga adalah pemuda olahraga, keempat adalah perpustakaan nasional. Nah, mitra saya cuma itu, Bu. Jadi jangan ngomong bang jalanan bagaimana, bukan bidang itu, ada di PUPR. Tapi yang paling repot pendidikan ini misalnya nih, tadi ngelapor bang SMA sono rumuh, itu nggak bisa ke kita karena wewenang ini ada di komisi lain, yaitu di PUPR. Kurikulum ada di kita, kebijakan, tapi fisik ada di sana, ya. Sana. Sama juga misalnya ini juga ya, ini, momen inilah. Pesantren, madrasah, kita nggak bisa bantu karena itu ada di Kementerian Agama yang tidak di komisi kita, gitu loh. Orang kan berpikir kalau pendidikan, wah pesantren itu, madrasah atau ya sekolah-sekolah swasta yang lain, gimana nih? Itu nggak bisa di kita, itu ada di Kementerian Agama. Misal seperti itu. Nah jadi itu harus dipahami. Nah sekarang apa yang bisa kami lakukan? Yaitu kita terus mendukung, mempush. Ya, waduh, ya. Anggaran 5 triliun itu bukan kecil. Itu berkurang. Bukan kecil, berkurang. Sekarang makanya bayangin kementerian misalnya pariwisata, dia menganggarkan untuk menempatkan para perawat di hotel. Jadi perawat-perawat apa tenaga medis yang ngurusin COVID diinapkan di hotel, dibayar oleh pemerintah. Gitu. Nah, ini yang dibilang stimulus. Kemudian kita sumbang APD. Dulu mana ada sih orang mau pakai masker? Ya maaf lah, kita ke pramuka paling 2.000. Kok gitu rame? Nyari ini di luar susah banget. Ya sekarang sudah mulai stabil. Artinya miss, tapi memang ini memerlukan waktu, Ibrah. Sangat membutuhkan waktu. Dan kita yang paling bahaya ini, saya nggak tahu ya. Tapi momen ini juga harus saya kasih tahu. Apalagi nggak tahu Gading kemarin diundang presiden, saya nggak diundang karena saya nggak dianggap artis sama beliau. Artinya memang, apalagi bung kita dengar luar, ngeri nih masih. Masih ngeri, masih ngeri. Jadi ya kita harus waspada. Untuk terakhir, pesan-pesan sama anak muda, seniman-seniman muda, politikus-politikus muda apa nih kira-kira? Tetap harus kreatif. Kreativitas nggak boleh terbelenggu. Karena sekarang wacananya banyak. Dan punya nilai yang di luar ekspektasi. Maaf. Saya jujur, nggak ngerti saya YouTube. Tahu YouTube, cuman kok ada duit di situ. Nah, itu dia. Gimana caranya? Boleh juga nih. Boleh juga nih. Jadi YouTuber jangan pada ngamuk dong. Karena YouTube itu dunia kreatif. Benar. Orang bikin kuliner aja kok bisa ditonton orang. Apa aja? Masih-masih ada pasarnya. Masih-masih ada penontonnya. Pasarnya. Jadi ya gitu kan. Sampai cuman bercanda mainin sabun, ada penontonnya. Iya. Aku kan anak belakang. YouTube-nya marketnya kemana sih? Kayaknya bukan bidang gue lagi, gue udah tua banget. Enggak, ternyata kagak juga. Ada yang lebih tua. YouTube ada penonton yang 60 tahun. Ada yang lebih tua. Jadi apa sih? Kreativitas jangan terbelenggu. Malah anak-anak sekarang dengan adanya COVID ini, ininya lebih, brandnya lebih gila. Harus kebuka lagi. Cuman memang belum tahu ini kemana gue arahnya nih. Ya sekarang bikin musik udah gampang, di rumah udah bisa bikin musik. Syuting mah barangkali, pakai HP udah bisa. Tinggal mau bikin apa, itu aja. Oke, wow. Keren banget, ini sebenarnya masih banyak banget yang pengen dibahas nih. Aduh, mudah-mudahan kita punya waktu lagi untuk... Boleh. Lagi. Nah, kalau studinya udah jadi, undang lo. Iya dong. Masa kalah sama Atta lo? Iya. Thank you banget, Bang Rano Karno atas... sharingnya, dan kita bisa melihat langsung oplet legend ini. Nah, mudah-mudahan Sindul anak milenial jalan sukses. Mudah-mudahan. Dan kita ketemu lagi pastinya, dan kita tetap harus optimis. Thank you buat Martin and Friends semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye.